Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Menimbang bahwa setelah mencermati pokok-pokok serta esensi khususnya petitum permohonan termasuk berbagai aspek serta dinamika yang saya anggap relevan dan signifikan dalam persidangan seluruh perkara permohonan pengujian materil pasal 169 huruf K Undang-Undang tujuh tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Undang-Undang akuo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD NRI tahun 1995. Tibalah saya pada kesimpulan bahwa inti persoalan dari persidangan seluruh perkara ini awalnya adalah keinginan pemohon agar preferensi rencana pilihan politiknya. dalam pemilihan umum kasu suku pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak menjadi terhalang atau terlanggar karena keberlakuan pasal 169 huruf q undang-undang aku yang mengatur salah satu syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden yakni titik-titik berusia paling rendah 40 tahun menimbang bahwa pemohon dalam salah satu petitum permohonannya memohon kepada mahkamah untuk menyatakan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Aqua sepanjang perasa berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersarat sepanjang tidak dimanai atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Terhadap petitum ini, saya meyakini Orientasi utama pemohon tidak lagi terbatas pada batas usia minimal, melainkan agar terdapat alternatif bahkan pengecualian terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Aqua berupa pemaknaan atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Petitum ini dalam keyakinan saya seharusnya secara yuridis dan teknikalitas sangatlah sederhana untuk diputus oleh mahkamah tetapi seolah-olah menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari terlalu besarnya dosis penggunaan aspek-aspek non yuridis yang secara konteksual sulit dipungkiri sangat menyelimuti dinamika persidangan terhadap perkara ini menimbang bahwa salah satu syarat yang tidak boleh tidak ada c o n d i i o n sino u a n o n